Dari video yang beredar di media sosial, nampak sejumlah pelajar berseragam sekolah melakukan aksi konvoi di kawasan Enggal, Kota Bandar Lampung pada Senin malam kemarin. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran dan mengamankan sekitar 10 pelajar ke Mapolresta Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan sementara, bahwa para pelajar ini tengah melakukan aksi konvoi untuk merayakan kelulusan sekolah tingkat SMA atau SMK. Namun petugas mendapatkan bukti lain bahwa para pelajar ini juga melakukan aksi perusakan sejumlah kendaraan yang diduga akan melakukan aksi tawuran. Tadi malam kita bersama sudah beredar ada yang viral terkait anak yang sedang melakukan konvoi seperti itu. Kemudian anak tersebut melakukan tindakan yaitu perusakan sepeda motor dan mobil. Yang kita sudah terima laporan polisinya itu ada sepeda motor dan mobil. Kemudian dari informasi tersebut, dari Sabara, preventif sudah melakukan upaya pengamanan terhadap para pelaku tersebut ya. Nah, tersebut kita amankan. Polisi masih melakukan pendalaman atas motif dari aksi yang dilakukan sejumlah pelajar ini dengan mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti video lainnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.